我们一直在宗内等着师傅，迟守不远。走，不怕没柴烧啊！太师，您费生了。老三，怎么这个时候还打？我不信，咱们来比比。那宝物如云的藏宝阁，不，这就是藏宝阁。啊Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Selasa nih kawan-kawanku, mari kita lanjutkan dua tonghua kesayangan kita ya guys, Dewa Suyang dan Lord Ling Feng. Seperti biasa, kita gaskan dulu buat Dewa Suyang. Dimana di part 77 Lin Shi Xuanian, episode 79 nya, kita semua bakal melihat Suyang benar-benar bakal naik ke alam atas nih guys. Sudah bukan tipu-tipu lagi, bukan kegagalan lagi. Ini benar-benar naik ke alam atas. Penasaran kan kalian semua sama dunia alam atas? Hehe, mantap. So maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat ketua sekte Lei Ji akhirnya turun ke dunia bawah. Dia langsung bertemu dengan Suyang dan kawan-kawannya. Dan sekarang Lo Xian sudah overpower nih dikarenakan Suyang. Bahkan dia membuat si Lei Wang alias pemimpin dari sekte Lei Ji itu tidak berkutik. Dimain-mainkan seperti udah kayak mainan gitu guys. Tetapi ternyata Lei Wang menyembunyikan sebuah kekuatan di dalam tubuhnya, yaitu pari petir yang berasal dari pohon petir. Pari petir langsung membuat dirinya menjadi overpower, tetapi sayang, mau itu overpower ke, seperti dewa ke, di hadapan Suyang, cuma sekali jentikan jari, langit pun terbelah jadi dua. Sehingga Lei Wang pun dikalahkan dengan mudah guys, hehe. Barulah setelah itu, Lo Xian menyerap peri petir ke dalam tubuhnya dan mendapatkan ingatan dari sang peri. Dari ingatan itulah terungkap juga fakta menarik, ada 8 raksasa yang mirip dengan punya Suyang, dan waktunya bagi mereka untuk naik ke alam atas ya guys. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro nih. Singkat cerita, kita berpindah dulu ke sekte Tianlan. Tetapi ini yang di dunia alam atas ya guys. Di sini sedang terjadi pertarungan besar-besaran, di mana ada banyak orang yang mencoba menerobos masuk ke dalam sekte Tianlan. Dan mereka dicegah oleh seorang wanita yang sangat kuat, namanya adalah Puling Er. Inilah wanita yang dulu melukai si Lei Wang, ketua sekte Lei Ji. Sekaligus dia adalah muridnya Suyang guys. Para pasukan musuh ini diancam dan berakhir dibuat mundur oleh Ling Er. Tapi baru aja mau bubar, tiba-tiba gempa besar terjadi. Dari dalam sekte Tianlan, menyala sebuah cahaya super terang. Ini sungguh aneh, sehingga tuwer. Dari dalam tanah, muncullah sebuah puncak yang menembus ke atas langit. Seperti jari dari raksasa gitu guys. Dari puncak itu memunculkan pedang yang langsung menghabisi para musuh di luar. Ini merupakan pedangnya senior Huo Fufan. Barulah gak lama dari itu muncul Lord Suyang dengan kawan-kawannya. Nah, ternyata fenomena jari itu adalah perbuatannya Suyang ya guys. Dan sekarang mereka sudah berhasil naik ke alam atas. Mantap. Ling Er senang bukan main, karena dia sudah begitu kangen dengan gurunya Suyang. Segera si penyapu dan bayi kecil datang memberi hormat. Ada juga si anjing Happy, anjing kesukaan Suyang, datang mengelilingi dirinya. Ling Er juga terus bercerita, dia sudah mengikuti semua instruksi guru Suyang, berlatih dan berlatih. Semua teknik yang diajarkan Suyang juga sudah dia kuasai. By the way, Mimin baru sadar, muridnya Suyang itu rata-rata wanita ya guys. Si bayi namanya Huaisheng, yang kakek dipanggil sebagai penyapu.
Sampai Huaisheng sudah sangat merindukan Suyang, sampai-sampai dia merasa menunggu Suyang udah sampai tua. Ya elah, masih kecil gitu pun. Tetapi para musuh yang melihat kejadian ini mulai panik karena sekte Tianlan dari dunia bawah itu sudah datang ke sini. Tentu bencana besar bagi mereka ya. Singkat cerita, mereka sampai ke aula utama sekte Tianlan. Di sini Ling Er mengeluarkan teh dan buah paling enak yang ada di sekte Tianlan untuk Suya makan. Tetapi sesuai namanya guys, alam atas, kekuatan spiritualnya itu melimpah banget, membuat para muridnya Suyang itu menerobos ranah terus-menerus. Peningkatan kultivasi mereka menjadi sangat cepat. Lo Xian terus memperhatikan harta di sana. Ini orang kebiasaan nih, melihat harta masih belum bisa lepas ternyata kebiasaannya ya. Bahkan berdasarkan penilaian Qing Shu, mungkin kekuatan spiritual di alam atas ini mencapai 10.000 kali lipat lebih hebat daripada alam bawah. Wah, mantap banget ya. Suyan juga menilai kalau tempat ini tidaklah buruk, tetapi Suyan doang yang ranahnya tidak menerobos nih guys. Bahkan Ting Feng aja sudah menembus ke tingkat 6 Xuanxian. Makin overpower nih. Tetapi harus seperti ini ya guys, supaya mereka bisa bertarung melawan para musuh dari alam atas. Ting Feng masih tidak terima. Dia naik ranah ingin mencoba mengetes bertarung melawan Hui Xin. Sehingga pertarungan pun terjadi. Tetapi tiba-tiba Suyang bertanya, di manakah gurunya? Semua orang di sana pun sudah tidak sabar ingin melihat gurunya Suyang, yang disebut-sebut sebagai master terkuat nomor 1 di alam atas. Ling Er langsung terkaget ketika ditanya seperti itu. Dia bingung mau jawab apa guys. Akhirnya dirinya menjawab kalau sang guru sedang pergi selama beberapa hari dan bakal kembali sebentar lagi. Ini mah pasti bohong nih, kelihatan banget soalnya. Tetapi tiba-tiba Senior Pu Fan mengalihkan pembicaraan dengan mengajak semua orang untuk berkeliling di sekte Tianlan. Karena bakal ada banyak hal yang membuat mereka semua terkejut, seperti binatang peri langka, banyak buah dan tanaman langka, dan tentu ada rumah makan paling mewah di alam atas. Tapi yang paling penting adalah pavilion gudang harta yang penuh akan harta langka. Tentu membuat semua murid Suyang jadi ingin melihatnya. Tetapi bukan cuma para murid ya. Jika lo sudah mendengar kata harta karun, Suyang pasti auto tertarik. Sehingga mereka pun segera pergi ke pavilion gudang harta karun. Tetapi seperti ada yang aneh. Kenapa ketika dibuka, di dalam tuh udah kosong guys, tidak ada apapun. Apa nggak salah tempat nih? Pu Fan sendiri bingung, dia sampai bertanya kepada Ling Er, kenapa semua harta di sini menghilang tuh? Tetapi Ling Er sendiri tidak bisa menjawab. Ketika mereka pergi ke kebun obat, semuanya juga sudah berubah jadi gersang dan jelek banget kebunnya. Lagi-lagi Ling Er tidak bisa menjawab alasannya kenapa. Kandang binatang surgawi juga semua binatangnya udah menghilang. Membuat Pu Fang semakin bingung. Binatang-binatang peliharaan dia itu semuanya menghilang guys. Cuma tersisa seekor ayam yang bisa bertelur di mana aja. Kenapa ini? Kok Tianlan alam atas itu mirip sama Tianlan alam bawah di zaman dulu ya? Jadi jatuh miskin gitulah guys, semuanya hancur. Yang terakhir mereka pergi ke ruang makan dan sama aja. Katanya tempat ini paling mewah, tetapi sekarang kok hancur lebur penuh akan debu. Tidak terurus sama sekali. Pu Fan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya Suyang menebak, pasti semua barang di sini sudah dibawa pergi oleh sang guru. Dan ternyata itu benar guys.
Semua barang di sini dibawa pergi oleh gurunya Suyang. Bukannya si Ling Er gak mau jawab jujur ya, selain takut Suyang marah, tetapi itu semua juga merupakan perintah dari sang guru. Mereka disuruh menjaga tempat ini sampai Suyang naik kalam atas. Tetapi kan guys, selain mereka ini, banyak murid lain yang naik kalam atas ya kan? Nah, semua murid itu diberikan tugasnya masing-masing ke tempat yang berbeda-beda dan secara terpisah. Makanya mereka tidak pernah ketemu satu sama lain dan tiada kontak dalam waktu yang lama. Entah atas apa alasan sang guru melakukan seperti ini. Tetapi untuk sekarang, Suyang ingin menghancurkan semua sekte yang ikut andil dalam upaya menghancurkan sekte Tianlan. Wah, ini mah seperti di awal episode nih guys. Dulu Suyang membangun kembali sekte Tianlan di alam bawah, yaitu dengan menghancurkan para sekte yang mengincar sekte Tianlan. Nah, semua sekte itu dihancurkan dan dirampok hartanya. Gak salah juga sih, itu kan namanya kayak balas dendam aja ya. Lantas apa yang bakal terjadi selanjutnya? So, maka dari itu kita review buat part selanjutnya, yaitu part 78 episode 80 Lin Chi Xuanyan, di mana nanti kita semua bakal melihat Suyang dan kawan-kawannya bakal menyerbu ke sekte nomor 1 alam atas yang bernama Sekte Wuyou. Perang besar pun bakal terjadi ya guys, tetapi Suyang santai-santai aja sambil ngeteh. Memang beda nih dewa satu ini. Nanti ada seseorang wanita yang begitu percaya diri bisa melawan para muridnya Suyang. Tetapi berakhir dia dipentalkan juga oleh murid-muridnya Suyang. Namun tiba-tiba terjadi sebuah keanehan. Dan Suyang mengatakan, itu adalah guru. Hah? Apa akhirnya gurunya Suyang datang ya guys? Wah, wah, wah. Mimin jadi makin kepo nih. So kita tunggu lagi di part 78 ya guys, Lin Chi Xuanyan di hari biasa, yaitu hari Sabtu. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.